Kota Karawang, Kota Karawang.
popon. Bu Popon Baji PPSI Karawang. Mana Mama Popon adei. Ayo Kang Abu, Bu Popon Kota Karawang. Ibu Popon Kota Pangkal Para juang. Itulah gambaran Nana, pencuk, silat pencuk. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari PPSI Kabupaten Karawang. Sebelumnya sambutan dulu dari PPSI DPD Kabupaten Karawang. Apunten Pak Ngersa sadayana, khususnya sesepuh ini sepuh. Oke, para jawara nu aya di lingkungan ieu wewengkon ya. Haturan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, araya ieu teh? Alhamdulillah, hatur nuhun. Puji syukur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa nikmatillah ala rasulillah asyhadu alla ilaha illallah wa dahula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan tentunya pimpinan padepokan pencuk ya, namanya apa teh, Mustika Sari Group ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini berserta rombongan ya. Yang saya hormati, saya banggakan juga Bapak dan Ibu para aktivis media online khususnya ya. Alhamdulillah, dan juga Ibu dan Bapak, anak-anak yang ada di sini ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dihadirkan oleh rombongan pencuk. Kalau biasa ngelihat mungkin adik-adik yang baru dewasa ya, sudah dewasa ini. Dulu ada topeng ya. Nah, persis topeng ya. Ah, emang topeng. Ya, cuman enggak pakai topeng kayak itu ya. Kayaknya malam lebih seru ini. Ya. Perkenalkan kami ya, saya Suryana, kebetulan wakil ketua dari pengurus DPD PPSI. PPSI itu adalah Persatuan Pencaksilat Indonesia khusus Buhun. Ya. Dan kebetulan juga kami, saya ini juga wakil ketua satu di IPSI ya, khusus persatuan IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, khusus untuk tanding atau prestasi. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, juga para nayaga, juga ini tim kami, Teh Popon, Kang Abu, Kang Jaya ya, juga ada dari tokoh di sini, Ibu Guru tadi, mana Bu Popong ya? Oh, ada ya sini ya? Oh iya. Alhamdulillah, saya teringat waktu kecil nih, Teh. Ya, tadi mencuknya hebat ya. Jangan-jangan Kang Abu kalau dipencuk bisa kalah. Ya, alhamdulillah ya. Mas, ini adalah kekayaan Karawang, ya. Karena Mas mah dari Wetan, terus masuk ke sini jadi orang Karawang, belajar mencuk. Jangan sampai dipencuk sama orang Karawang. Hati-hati loh. Gua orang Bekasi sama Karawang, jadi darah gua ada di Karawang dan Bekasi. Iya, ada dua lah. Ya, ya. Kan begitu, orang Karawang sama orang Bekasi pasti ngomongnya begitu, walaupun belepotan, ya gitu ya. Tapi indah ya. Tadi gerakan ini, kami dari PPSI memang sedang mengumpulkan, mengoleksi, mencari, bahkan menyusun, bahkan harus berkembang, ya. Bahwa kesenian ini harus terus dipelihara, jangan sampai tergerus oleh
YouTuber yang lain. Ya. Ya. Betul. Yang lain joget-joget TikTok, dut gitu ya. Timbang bujur sakit gitu nah di TikTok kan ya. Aduh, ting. Bujur nu di imah ge anu saeng situ gede tadi pamerkeun. Jadi WBA. Ya. Jadi WBA. Teh bisaan. Sok mencung. Ya. Ya anggaplah tadi kami tim verifikasi lah melihat ya kegiatan ini wah benar. Ini saya enggak habis pikir nih kalau Pak Acep ada, yakin Pak Acep pasti silanya lebih kenceng. Ya, karena senang banget. Dan ini dari proses awal Bang Kain, Kang Kain ini tuh ada alhamdulillah. Asik. Saya paling membacakan SK nanti hal-hal yang lainnya beliau ya. Karena saya enggak boleh melebihi kepala ya. Gitu. Ya. Baik, sambil menunggu beliau turun ya. Mas, berarti bisa diginiin dulu sana. Selamat datang Pak Ngersa, Ketua PPSI Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang, Pak Haji Acep Jamhuri MSI yang telah datang yang kedua kali ya. Beliau ini luar biasa. Tepuk tangan dong buat beliau ya. Karena tidak mungkin, tadi saya bilang kan kalau nanti Pak Ketua kita ada, kayaknya silanya paling kenceng di sini, paling lama. Dan kebetulan beliau udah dua kali, berarti ini cinta banget. Ya, tandanya beliau sangat senang dengan adanya Padepokan Pencuk. Ya, karena ini yang ditunggu. Ya, ditunggu oleh kami dari PPSI. Nah, juga tolong dari PPSI, dari Pencuk ini sendiri, nanti bisa ikut tanding tandang, tapi aturan PPSI. Silatnya khusus ada. Nanti belajar lagi lah. Saya yakin kalau udah biasa begini, ikut aturan PPSI akan ikutin. Nah, tapi keaslian dari Pencuk itu sendiri tetap dijaga. Nanti kita jadi dua, ada dua kategori. Satu kategori Pencuk asli kita, satu lagi Pencuk bisa mengimbangi gaya PPSI. Gitu, itu silatnya. Nah, kalau tadi kan seni ibingnya. Ya, tapi di ibing PPSI yang lain lagi. Ya, ada aturan, ada wasit dan jurinya. Nah, bila perlu PPS apa Pencuk ini bisa menjabar ya, bisa se-Jawa Barat. Kan kemarin saya dengar udah Karawang, Bogor, Bekasi, Tangerang ya sudah ada ya. Nah, mudah-mudahan nanti sampai ke daerah Bandung. Ya, orang akan melihat versi Pencuk Karawang tuh kayak gimana. Nah, jadi ada dua. Kita bisa bersimbiosis mutualistis, artinya bersatu ya, Pak. Tidak ketinggalan, Ibu ya. Nanti teteh tuh diajarin Pencuk tadi juga silat yang tadi. Ya ajarinlah ke generasi kita. Karena ini seni dan budaya ini merupakan aset bangsa, aset negara kita yang tidak bisa di apa? Ditinggalkan ya. Itu harus dipertahankan. Ya. Kita senang kalau bisa nanti Nayaga tuh seperti begini nih pakaiannya ya. Kan jadi nyeni banget aduh. Ya. Jadi kelihatan khasnya gitu ya. Insya Allah ya. Lega sawah orang mah. Eta sawah sang di tukang. Satuntung deuleuh nya. Deuleuh we ku sia cenah cek. Ayo.